Bekas Menteri Besar Perak Tan Sri Ramli Ngah Talib adalah antara individu yang lama berkhidmat di bawah almarhum Sultan Azlan Shah. Beliau juga sempat berkongsi pengalaman sepanjang berkhidmat di bawah almarhum. Ya, saya berkhidmat sebagai Menteri Besar di bawah pemerintahan pada usia Sultan Perak Tan Azlan Shah, ya, almarhum, selama 15 tahun. Jadi, dengan adanya perkhidmatan itu begitu lama, saya bersama-sama dengan almarhum, maka setelah itulah saya merasa begitu amat sedih di atas kemangkatan baginda, ya, pada hari ini. Dan bertambah-tambah lagi pula bahawa Paduka Seri adalah seorang sultan, ya. Almarhum dah selalu sebagai sultan yang begitu berhemah tinggi dan begitu mulia pekerti, dan juga sebagai seorang yang berdarjat, yang memegang satu darjat yang begitu tinggi, yang pernah yang pernah ada dalam pemerintahan Sultan Hussein Negeri Perak. Kerana beliau sajalah yang memegang jawatan sebagai Ketua Hakim Negara. Tidak ada sultan-sultan di Negeri Perak lah, sekurang-kurangnya yang telah memegang jawatan tinggi, perkhidmatan begitu tinggi, dan berkhidmat kepada rakyat dalam jawatan yang begitu tinggi. Dan dengan saya juga dapati bahawa Paduka Seri almarhum adalah seorang yang berhemah tinggi, bermulia, dan cara pemerintahannya, tingkah laku dan pekertinya telah membawa lebih penghormatan dan kemuliaan kepada sultan-sultan kita. Ya. Tan Sri Suhaimi Sulaiman di sini sebagai bekas pelajar Malay College Kuala Kangsar. Tan Sri, almarhum Paduka Seri adalah ikon bagi bukan saja pelajar-pelajar sekarang tetapi juga bekas-bekas pelajar Malay College Kuala Kangsar. Jadi di sini mungkin Tan Sri boleh menceritakan sedikit kepribadian almarhum Sultan, kerana ada beberapa ketika yang saya sempat bersama almarhum Paduka Seri, almarhum sentiasa mengambil berat, mengambil tahu apa yang mahu diperkatakan oleh seseorang itu, dan almarhum akan menambah dengan ilmu-ilmu baru yang mungkin almarhum dapati dari membaca ataupun pengalaman berada di luar negara. Dan bagaimana input ini ataupun informasi ini diberikan semasa Tan Sri menjadi Menteri Besar contohnya? Ya, memang betul bahawa almarhum Paduka Seri Sultan seorang penuntut Malay College Kuala Kangsar, dan saya sendiri juga sebelah bekas penuntut Malay College Kuala Kangsar. Dan dengan adanya pengalaman dan pengajian yang begitu tinggi, ya, dan selepas itu marhum belajar di undang-undang di Universiti Birmingham, dan selepas itu di London mempelajari undang-undang juga. Dan apabila kembali, marhum begitu cepat sekali daripada hakim, magistrat, daripada hakim sehinggalah menjadi sebagai Ketua Hakim Negara. Jadi dengan ilmu, latar belakang ilmu yang begitu tinggi, dan juga khidmat pangkat yang begitu tinggi yang telah dipegang oleh marhum, sudah itulah banyak pengalaman-pengalaman yang boleh beliau beri kepada kepada negeri dan kepada orang ramai dalam pemerintahan beliau sebagai sultan yang begitu lama. Iaitu kalau saya tak silap, tuanku adalah antara sultan yang ketiga yang terlama sekali memerintah Negeri Perak, iaitu hampir 30 tahun yang ketiga lamanya. Jadi dengan adanya pengalaman semikian, sudah tentulah apa-apa tingkah laku dan apa-apa tunjuk ajar yang langkah-langkah hemah yang ditunjukkan oleh marhum, terus itulah membawa manfaat, kemuliaan dan penghormatan bukan sahaja kepada Negeri Perak tetapi juga kepada institusi kesultanan pada kelurahan. Ya. Tan Sri, mungkin satu lagi perkara yang mungkin Tan Sri boleh kongsi bersama penonton Astro Awani, kerana Tan Sri juga rapat dengan keluarga diraja Perak.
ada sesuatu rakyat mengatakan ini adalah kepimpinan contoh kepimpinan Melayu teladan di mana putera dan puteri almarhum juga mereka yang berjaya dan mempunyai pendidikan yang tinggi dan juga mempunyai budi pekerti yang begitu mulia. Jadi mungkin Tan Sri boleh juga berkongsi bagaimana almarhum dan juga Raja Permaisuri Perak Tuanku Bainun dari segi bagaimana bercakap berkomunikasi dengan putera dan puteri. Maka itu sebabnya keluarga diraja Perak itu cukup dihormati kerana budi pekerti yang mulia dan sangat tinggi. Ya, itulah memanglah segala latar belakang yang diperolehi oleh marhum sebagai seorang pelajar dan juga seorang penuntut yang berpelajaran tinggi dan selepas itu memegang jawatan yang tertinggi di dalam kehakiman negara, tentulah banyak wisdom ya, yeah. Iaitu kebijaksanaan yang boleh diberi oleh sumbang oleh tuanku Perdana Menteri kepada orang ramai sebagai Sultan kepada Sultan negeri sebagai Sultan negeri Perak dan saya rasa segala-gala yang tingkah laku dan tunjuk ajar serta budi pekerti yang ditunjuk oleh beliau sudah tentulah membawa satu-satunya aspek ya yang boleh membawa kepada konsep kepimpinan melalui teladan dan itu juga dalam pemerintahan dalam pemilihan pada Perdana Menteri marhum tuanku kepada jawatan-jawatan yang tertentu yang tuanku marhum mempunyai kuasa untuk memilih adalah memilih juga melantik dan memilih orang-orang dan anggota-anggota yang berwibawa, yang mempunyai kemuliaan tinggi. Jadi dengan itu bukannya sahaja marhum yang mempunyai sifat-sifat semikian, tetapi orang-orang di bawah marhum juga dikendaki untuk mempunyai syarat-syarat, ya, mempunyai kualifikasi yang sedemikian, ya, dan mempunyai hemah yang sedemikian. Jadi kemuliaan dan penghormatan yang dipancarkan oleh Perdana Menteri Sultan terus membawa kepada peringkat-peringkat bawah dan kalangan orang ramai.